Ini mau langsung saya keluarin dari loyangnya ya. Oke, ini udah selesai semua ya. Saya keluarin nih. Coba ke sini teman-teman nih. Nih, coklatnya sampai luber tuh ya. Ini kan tadi isiannya saya pakai Mrs. nih, ya. Kalau Mrs. Perot itu yang saya pakai, kalau udah apa namanya? Kalau udah selesai di oven dipanggang itu jadinya lumer ya, seperti barusan. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Ila. Oke, teman-teman, hari ini saya ada orderan roti sobek ya. Dan ini abaikan ini ya. Ini barusan Mas Pram lagi bikin tar mini bentuk cake dan ini baru mateng ya. Oke, ini langsung aja, ini saya udah siapin bahan-bahannya ya, teman-teman. Ini ada saya pakai tepung full protein tinggi ya, cakra kembar. Terus ini ada gula, coba ke sini. Ini ada gula. Saya pakai 180 gram. Terus untuk pelengkap lainnya ini ada susu bubuk 40 gram, garam 15 gram, ragi saya pakai 18 gram. Ragi itu Fermipan ya, teman-teman. Dan ini bread improver atau pengempuk roti ya. Saya pakai satu bungkus, biasanya saya pakai itu ya, apa namanya itu, ada itu yang bungkusan 500 gram, kalau pakai itu, pakai 5 gram saja. Nah ini, saya beli bungkusan harga 1000 ya, kalau eceran seperti ini. Oke, selanjutnya ini ada margarin, saya pakai 170 gram, kalau kalian misalkan mau dicampur dengan butter, itu boleh ya. Nanti rotinya itu hasilnya akan lebih wangi lagi, lebih enak aromanya ya. Terus di sini juga ada telur, 4 butir. Saya pakai 1 butir telur utuh dan 3 kuning telur ya. Lanjut, ini ada air es dan es batu ya teman-teman. Ini totalnya 350 ml es batu dan airnya ya. Nih, tuh ya, kelihatan ya. Tuh. 350 ml dan ini saya pakai susu full cream 150 ml nih. Tapi kalau misalkan teman-teman itu nggak mau pakai susu karena kan tadi di sini udah ada susu bubuknya ya, atau mau pakai air es saja 500 ml itu juga boleh ya teman-teman. Tapi ini saya mix ya, air es dan susu full creamnya ya. Nih, susu full creamnya itu seperti ini ya teman-teman, ini. Nah, ini sekarang saya mau tuangin ya, nih, susu full creamnya ke air esnya ya. Nih, jadi total air es dan susu full creamnya itu semuanya 500 ml. Dan ini telurnya juga saya taruh ke, campur ke es ya, air esnya ya. Nah, sekarang saya mau... Ini kita sisihkan dulu ya, margarin dan bahan basahnya ini kita sisihkan dulu. Sekarang ini mau saya tuangin dulu semua bahan keringnya ke dalam mixer ya di sana. Oke, yuk. Oke, ini saya mau langsung taruh ke dalam mixer ya teman-teman nih. Ini sebelumnya saya bikin donat ya teman-teman. Jadinya mixernya nih ada bekasnya adonannya tuh ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah ya. Terus saya mau tuangin juga ini gula pasirnya. Ini bahan keringnya kita jadikan satu ya, kita tuang semuanya. Dan ini ya, susu bubuk, garam, dan ragi. Saya tuangin juga semuanya. Dan ini pengempuk roti, bread improvernya. Saya buka dulu. Ini saya tuangin semuanya ya. Kalau kalian pakai yang itu, yang bungkusan, cukup pakai 5 gram saja. Untuk, apa namanya... Takaran lengkapnya nanti saya tulis di kolom deskripsi. Nah, ini sekarang mau saya mixer dulu ya sebentar. Ini diaduk sampai tercampur rata ya, teman-teman. Oke, ini ya. Ini diaduk sampai bahan keringnya itu tercampur rata. Oke, ini udah cukup ya, teman-teman. Nah, ini mau langsung saya tuangin bahan basahnya ya. Ini tadi kan campuran telur,
susu full cream dan air es ya. Ini saya tuangin semuanya. Ya, saya tuangin semuanya. Oke. Ini kita mixer lagi ya, teman-teman. Tuh. Ini kita mixer sampai itu adonannya membentuk seperti gumpalan ya, teman-teman. Jangan sampai kalis dulu. Nanti baru kalau sudah membentuk gumpalan, nanti kita masukkan yang terakhir margarinnya ya. Ini kita tunggu dulu sampai adonannya itu menggumpal. Oke, ini udah menggumpal ya, teman-teman tuh. Tapi nggak sampai kalis ya, tuh. Tuh ya, udah menggumpal ya. Dan ini mau saya masukin margarinnya, teman-teman. Ya, saya masukin semuanya margarinnya. Oke, ini ya. Udah saya tuangin semuanya. Ini kita mixer lagi ya, teman-teman. Ini ya. Udah saya hidupin lagi. Dan ini kita mixer sampai kalis elastis ya, karena ini roti ya, bukan donat. Ini saya mixer sekitar 15 menitan ya, teman-teman. Pokoknya sampai kalis elastis. Nanti kita cek aja kalau misalkan udah kalis, kalau adonan tidak mudah sobek, itu berarti sudah cukup ya. Ini udah cukup ya, teman-teman. Ya. Ini tapi mau saya cekin dulu, coba ke sini. Ya. Belitnya coba dihidupin dulu. Nih ya. Coba mendekat sini. Tuh. Jika kita hentangkan seperti ini, tuh. Tidak mudah robek tuh ya. Udah terawang kan? Nah, ini tandanya udah cukup ya. Udah cukup. Nah, ini akan kita keluarkan dulu ya. Tapi ini saya mau minta tolong Mas Pram aja, soalnya berat. Nah, itu biar dikeluarkan dulu ya sama Mas Pram. Itu lagi pada pinggirnya tuh. Nah. Ya. Oke, ini ya. Ini siap untuk kita isi dan kita timbang ya. Itu saya udah siapin timbangannya. Dan ini langsung mau saya isi ya, nggak usah di proofing-proofing, langsung mau saya isi dan bagi, ditimbang. Nah, ini mau saya timbang dulu ya, teman-teman. Ini saya timbang beratnya satu dok itu satu do ini. Satu adonan seperti ini tuh beratnya 30 gram ya. Itu ada Erkan tuh sama Mas Pram, itu lagi makan ya, teman-teman, gantian ya. Kalau saya nyuapin, Mas Pram yang bikin kuenya. Kalau saya bikin kue, Mas Pram yang nganu Erkan ya. Anu le 12. Oke, saya pulang tengah. Oke, saya anu pi, saya loros lah. Itu saya lagi minta tolong le Yoyo ya buat ngolesin loyangnya, teman-teman. Ini mau diisi apa, Pak? Hah? Ada selainnya? Oke, ini udah selesai semua ya. Saya bagi-bagi nih, teman-teman. Ini tinggal ngisi, tinggal memberi isian ya. Ini nanti saya kasih sele sama misis. Ini loyangnya udah diolesin margarin tuh ya sama Yaya. Dan ini sekarang mau saya isi. Untuk selenya ini saya pakai sele vanila ya, teman-teman nih. Sele vanila dan misis nih, misis coklat. Ini nanti misisnya kalau udah dipanggang itu lumer ya, teman-teman. Ini saya pakai misis merek Parrot. Parrot. Langsung aja ini mau saya isi ya.
Nih, di bagian pinggirnya ini agak kita pipihkan ya. Nah, terus kita isi dengan sele secukupnya aja. Ya. Terus kita bungkusin. Kita rapatkan, kita sambil cubit-cubit juga. Nah, seperti ini ya. Baru kita taruh di loyang. Ini satu loyang isinya 6 ya, teman-teman, ini nanti. Jadi, dalam satu loyang itu isinya 3 vanila dan 3 coklat ya, 3 misis. Untuk harga jualnya sih tergantung dari harga bahan-bahannya ya, teman-teman. Ya, 3 vanila dan 3 misis nanti. Nah, ini sekarang saya mau isi yang misis. Ya, kalau kalian pakai merek, maksudnya pakai misis yang biasa itu nggak akan lumer ya, teman-teman. Tapi kalau kalian pakai misis ini, merek Perot ini, dia itu nanti lumer ya, kalau udah matang. Ini ya. Ini teman-teman mau dibentuk atau mau pakai loyang apa saja bisa ya. Mau dijadikan roti kasur, roti sisir, roti manis, pakai resep ini itu bisa banget ya teman-teman, sama aja. Nih, tuh ya, isinya ada 6 ya, 3 coklat dan 3 vanila. Sebelumnya saya juga sering ya bikin roti bluder, terus loyangnya itu pakai ini, tapi itu resepnya beda ya teman-teman. Kalau roti bluder itu ya roti bluder ya sendiri, sedangkan kalau roti sobek ya ini yang saya bikin ya resepnya ya. Cuma bentuknya itu sama kayak yang roti bluder yang sebelumnya saya bikin, hanya sama bentuk, cuma rasa dan resepnya itu beda ya, dan cara membuatnya pun beda ya teman-teman. Ya udah, ini mau saya lanjutin aja. Mau saya isi semuanya ya, biar adonannya ini nggak kering ya, kena udara atau hawa. Apa dek? Mama. Apa nak? Mau mandi? Oh iya, bentar, bentar. Ntar ya. Ntar ya, pinter ya. Ini di sebelah saya ada Mas Pram ya teman-teman, cuma nggak kelihatan di kamera. Ini vanila, mah? Hah? Misis. Misis vanila. Bawa mana yang vanila ini? 1, 2. Ini biar dilanjut aja ya sama Mas Ram. Saya mau mandiin Erkan dulu ya, teman-teman. Tuh ya, biar dilanjut aja sama Mas Pram. Saya mau mandiin Erkan. Mandi sama Mayu. Ya, mandi. Ayo, mandi. Oke, ini saya udah selesai mandiin Erkan ya. Nih Erkan udah main lagi. Mana cicak? Sudah pergi cicaknya. Sudah pergi cicaknya.
Ini tinggal sedikit lagi ya teman-teman. Ini vanilla 3 ya Pak ini. Misis. Ini udah selesai ya nih, tinggal satu loyang lagi nih ya. Ini saya mau ngisi yang misis. Mas Pram ngisi yang vanilla. Mana cicaknya? Coba lihat, lihatin cicaknya. Cicak. Lek ini kami yang tak ngora boleh lek saya kini anle. Emak. Mak bakun raja nih katong. Makeup pas pun. Ini nanti nggak bisa icip-icip ya teman-teman, soalnya nggak ada lebihnya. Pas ini. Nanti kita cuma bisa liatin aja pas udah mateng ya. Ini soalnya pas, nggak ada lebihan. Ini saya mau pindahin ke meja sini aja ya, biar jadi satu. Nih, saya taruh di sini. Ini kita tunggu sampai ngembang ya teman-teman. Kalau misalkan udaranya itu dingin ya, misalkan hujan gitu ya, ini biasanya itu rotinya itu lebih lambat ngembangnya ya teman-teman. Tapi kalau udaranya panas, itu ngembangnya lebih cepat ya. Oke nih ya, kita tunggu aja sampai ngembang. Oke, ini udah setengah ngembang ya teman-teman. Ini setelah 1 jam kemudian nih. Tapi ini udah bisa masuk oven ya. Nanti soalnya kalau udah masuk oven, nanti dia akan lebih mengembang lagi ya. Nah, ini sekarang mau langsung dimasukkan ke dalam oven. Nah, ini mau langsung dimasukin ke dalam oven ya tuh sama Mas Pram. Ini soalnya saya lagi sambil gendong Erkan ya teman-teman. Erkan mau tidur. Jadinya biar Mas Pram dulu ya gantian. Nah, masukkan lagi dah 4. Nanti kalau sudah ngembang dikeluarin dah. Taruh di bawah sekalian enggak apa-apa. Tuh ya teman-teman, itu dimasukin berapa itu ya? Dimasukin 6 tambah 4, 10. Nah, ini sisa 2 kan ya, nih di meja sisa 2. Itu langsung ditutup ya. Oke, itu barusan Erkan udah tidur ya, udah saya tidurin. Dan ini tadi yang 4 mau saya pindah ke bawah ya teman-teman, ke bawah nih ya. Bentar ya, ini panas banget soalnya. Nah, ini soalnya di bagian atasnya itu sudah menguning ya, sudah agak kecoklatan tuh ya, tuh jadinya saya pindah ya, tuh. Dan ini kita tutup lagi, tunggu sampai di bagian atasnya itu kecoklatan ya, paling sekitar 10 menit. Oke, ini kayaknya udah cukup ya, sekarang mau saya keluarin dulu. Iya bener ya nih, coba sini, nih. Tuh ya. Tuh, udah pas ya. Ini mau saya keluarin dulu. Terutama yang di bagian bawah dulu ya, teman-teman. Yang atas ini juga udah cukup ya. Nggak perlu di apa namanya? Nggak perlu dioper ya. Tuh. Biar bagian bawahnya ini tetap soft. Oh iya teman-teman, tadi lupa, ini di atasnya ini tadi dikasih crumble ya, setelah di apa ya, tunggu dulu, tadi setelah diolesi susu full cream ini saya kasih crumble ya teman-teman, cuma lupa nggak video soalnya lagi rempong sama Erkan itu. Nah, ini sisanya 2 mau saya masukkan lagi ke dalam oven ya. Ini kita tunggu aja lagi sampai atasnya itu berubah kecoklatan dan apinya juga udah stabil.
Ini mau langsung saya keluarin dari loyangnya ya, teman-teman. Nih. Hasilnya bagus ya. Cuma ini kurang tinggi ya, teman-teman. Karena nggak tahu kenapa kok bisa lambat gitu ngembangnya. Seharusnya ini lebih mumbul ke atas gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting jadi aja dulu ya. Ini nggak bisa cobain teman-teman, soalnya ini pas. Boleh. Iya, boleh. Oke, ini udah selesai semua ya. Saya keluarin nih, coba ke sini teman-teman nih. Nih, coklatnya sampai luber tuh ya. Ini kan tadi isiannya saya pakai misis nih, ya. Kalau misis perot itu yang saya pakai, kalau udah apa namanya, kalau udah selesai di oven dipanggang itu jadinya lumer ya, seperti barusan. Dan ini tadi crumble-nya ya, yang untuk toppingnya ini nih. Coba sini, nih ya, nih. Ini yang saya pakai tadi. Ini campuran dari tepung, gula halus, sama margarin ya teman-teman. Kalian kalau mau tahu bisa cek di video sebelumnya ya. Barusan udah saya lihat. Nih. Saya tutup dulu ovennya soalnya panas banget. Nah ini mau langsung saya keluarin lagi ya. Ini di bagian pinggirnya agak lengket teman-teman. Paling tadi ya itu kurang banyak ya ngasih apa namanya margarinnya. Oke, ini udah selesai, udah saya keluarin semuanya. Kita tunggu dingin sebentar dan langsung kita bungkus. Ini saya barusan udah lipetin dusnya ya teman-teman. Dan ini kayaknya rotinya udah dingin ya. Nih, udah lumayan dingin. Ini soalnya orangnya keburu teman-teman. Ini mau saya bungkusin aja, saya ambil plastiknya dulu nih. Nih ya, plastiknya ini. Ini ukuran plastiknya saya nggak tahu, lupa nomor berapa, pokoknya ini plastik OPP yang biasa dibuat bungkus baju itu ya teman-teman. Mohon maaf banget ya, ini tiba-tiba mikrofon saya itu mati, nggak ada baterainya. Akhirnya ini saya isi suara ya teman-teman. Untuk dusnya ini saya pakai ukuran 18x18 ya. Dan untuk loyang rotinya tadi saya pakai loyang tulban ukuran 18 cm. Untuk satu kotak satu dus seperti ini roti sobek dengan isian vanila dan coklat, ini saya jual dengan harga 13.500 ya teman-teman. Tapi sebenarnya harga 13.500 itu nggak pakai sele yang premium ya. Tapi karena ini yang order adalah saudara saya, jadi saya kasih bonus sele yang enak ya teman-teman. Jadi saya kasih isi sele vanila dan coklat ya. Tapi untuk dengan harga 13.500 itu, kalau saya jual sama orang, itu biasanya saya kasih isian, kadang saya isi pisang, sele rasa seperti blueberry, strawberry, melon, nanas, seperti itu ya teman-teman. Soalnya kalau dijual dengan harga 13.500 dengan isian yang premium seperti vanila dan coklat merek Parrot atau Parrot itu yang seperti saya pakai tadi itu nggak cocok ya teman-teman. Soalnya itu hasilnya tipis banget karena harga misis Parrotnya sendiri itu mahal dan sele vanilanya juga di sini ya mahal. Karena ini saudara saya
saya yang order, jadi saya kasih bonus le yang enak ya. Meskipun ada yang order 10 kotak, tetap saya bikinin ya teman-teman. Meski walaupun yang order itu sedikit, kadang order 5 kotak misalnya, itu tetap saya bikinin ya. Karena kan sekalian saya tiap hari itu bikin roti dan donat ya teman-teman. Kayak roti burger, terus donat, itu kan satu adonan ya dengan roti sobek yang saya bikin ini. Soalnya kan kadang ada juga ya orang itu yang gak mau bikin roti kalau sedikit, tapi kalau di saya itu bisa ya teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat sendiri tekstur dari rotinya itu empuk banget ya tuh kalau dipegang tuh. Teman-teman jangan lupa ya kalau kalian mau resepnya, nanti saya tulis takaran lengkapnya itu di kolom deskripsi ya. Soalnya di video sebelumnya saya belum pernah ya teman-teman bikin roti sobek. Nah baru kali ini ya saya bikin roti sobek, dan nanti saya tulis aja di kolom deskripsi ya untuk takarannya. Dan kadang itu saya juga di video sebelumnya bikin roti seperti ini, maksudnya bentuknya itu sama tapi rotinya itu resepnya beda ya teman-teman. Enggak, kadang kan ada tuh yang tanya, lo itu kemarin bikin lagi roti sobek, lo ini kemarin bikin lagi roti bluder. Sebenarnya ini beda ya teman-teman, cuma bentuknya aja yang sama ya antara roti bluder dan roti sobek. Untuk rasanya pun berbeda ya teman-teman, dari namanya aja beda ya, roti sobek dan roti bluder beda ya. Dan untuk roti sobek ini mau kalian bentuk dengan macam-macam bentuknya juga bisa ya teman-teman. Misalnya seperti roti kasur, bentuk persegi, bentuk kotak, ataupun bentuk persegi panjang, itu boleh banget ya. Selesai ya teman-teman. Ini Erkan barusan bangun, minta kelonin lagi ya. Untung ini udah selesai. Jadi ini meskipun order 12 biji, 10 biji tetap kita bikinin ya teman-teman nih. Nah ini udah selesai ya tuh. Bas ini tuh udah selesai semua ya. Oke, ini saya tutup aja karena habis ini mau diambil ya teman-teman. Oke, biar nggak kepanjangan videonya, saya mau udahin aja dulu ya, dan mau nidurin Erkan juga ini, sekalian mau beres-beres. Oke, kita ketemu lagi di next video aja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!